semua sobat Buya, kembali lagi di channel Robes Putra. Kali ini kita langsung aja guys, karena ada MV terbaru Free Fire X JKT48 ya. Terakhir itu Feel the Fire. So kali ini gue mau reaction di MV terbarunya ini, apa bakal lebih baik daripada yang sebelumnya? So kita lihat aja, tapi sebelum lihat jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe dulu ya. Dan di MV ini judulnya Cinta, Persahabatan, dan Perjuangan. Jujur ini menurut gue judulnya kayak ada sih lagu Wota kenalan gue, judulnya Cinta Keberanian Asel. Ini yang gue bilang nih, Cinta dan Keberanian Asel dari Bang Bagas Kusumoadi ya. Tapi mirip aja sih judulnya guys. Oke, so langsung kita cek aja guys ya MV-nya gimana. Gue belum dengar jadi let's go aja. Ini dia guys, MV Free Fire X JKT Cinta, Persahabatan, dan Perjuangan. Judulnya apakah menggambarkan Free Fire yang sekarang guys? Cinta, Persahabatan, dan Perjuangan. Mungkin sekarang Free Fire begitu ya. Oke, langsung aja kita play ya. Oke, baru di play ada ini nih yang lalu nih, Feel the Fire guys. Oke, ini ada sini ada Z, ada Gita, Mute, Ma, Freya ya. Be, apa tuh entering apa tadi? Entering Free Fire. Ih, Gitanya lucu banget twintel gitu. Oh my. Oh! Anjir. Wah, kayak intro-intro anime gitu, guys. Wah, ada Adel lagi. Bermuda. Gua mau turun di Kalahari. Anjir, sumpah ini kayak intro anime atau intro film apa gitu, guys. Keren sih. Buya! Wah, keren Marsha. Bundle 7 anniversary. Oh ya, ini kan anniversary yang ke-7 Free Fire ya? Wah, keren sih. Wah, ini apa ini? Keren banget anjir. Gua enggak ngerti guys ya nama-nama efek-efeknya apa, tapi itu keren banget, guys. Cepio. Evogun Parafol. Gak mungkin pakai Senbatsu yang lalu ya, karena udah pada ada yang graduate ya. SKC. Tentu dengan tema tembak-tembakannya Free Fire ya. Ih, pakai lirik Jepang loh. Ah, ini keren banget, ini keren banget guys, sumpah. Efek-efek dari MV Free Fire selalu keren-keren ya dari yang lalu. Apa ini sama ya dengan yang lalu yang bikin? Kayak sama deh. Refnya ini ya, bikin semangat ya. Wah, gue suka banget sih, ini keren sih. Sangat menonjolkan member JKT-nya di sini ya. Ini baru collab guys, JKT X Free Fire. Member JKT-nya ke high like ya, apa yang ada di Free Fire-nya ke high like. Jujur ini gue belum cukup sih nonton ini sekali guys. Jadi mungkin kita akan kita bedah lagi pelan-pelan ya. Bedah nggak tuh guys? Coba ya. Tapi secara musik mungkin ini ya. Gue lebih prefer yang Feel the Fire sih, nggak tahu sih, lebih catchy aja rasanya. Cuman tema kali ini menurut gue lebih ke membara, semangat membara. Wah, itu keren banget sih efeknya. Kayak nih member nge-spawn di situ tuh, turunnya di situ tuh. Nah ini nih. Oh, ini bundel baru Free Fire gak sih? Bermuda. Tuh, bundle 7 anniversary gratis. Ada gratisnya gak? Coba. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 member guys. 10 member. Ada Gracia, Gita, Marsha, Adel, Ziv, Cepio, Christy, Mute, Freya, dan Katrin ya. Ya, masih mengusung tema sedang bermain tembak-tembakan guys ya.
Tapi di yang kali ini menurut gue lebih ke highlight sih pertarungan di arena Free Fire ya, daripada yang lalu ya, yang Field of Fire. Tapi gue suka banget nih adegan yang ini guys, keren banget guys, sumpah. Ini budget Free Fire kayaknya gede banget deh, bisa bikin MV yang bagus banget guys. Anemo Bundle, beuh. Lihat tuh, kayak ini guys, kayak apa, intro anime kan, atau intro apa ya, film-film superhero mungkin zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman tahun 2000-an awal kan dimunculin karakter-karakternya, keren sih. Kalahari, oh ini di Kalahari 7 pasti, itu 7 tahun Free Fire guys. Mati kena headshot kalian kan. Tapi jujur gue liriknya tidak terlalu gue perhatiin kali ini guys. Wah ini keren nih, pakai tulisan Jepang, pakai bahasa kita, di mix gitu, bagus guys. Woi, lagi apa? Lagi ngeheal, pakai medkit. Ini ada animasinya gini pula, guys. Beuh. Terakhirnya Freya ya. Seven Free Fire Anniversary. Guys, ini lagu singkat banget ya. Ini lagu singkat banget, guys. Jadi, ya, Feel the Fire kalau nggak salah juga singkat ya. Tapi sekali lagi gue harus jujur, guys. Mungkin kalau dari secara lagu, gue lebih catchy yang Feel the Fire. Karena dikit-dikit gue buye-buye gitu-gitu terus, kan. Nah, tapi yang sekarang ini lebih arahnya lebih ke semangat. Dan di sini 10 member ini, gue nggak tahu ya, yang lalu Feel the Fire berapa ya? Kayaknya kurang lebih sama deh. Kalau nggak salah, Senbatsu Flying Hike ya. Nah, tapi kali ini yang Senbatsu yang terbaru ini ya, Senbatsu Free Fire ini ya tentu udah ganti dengan yang lalu guys, karena udah beberapa udah ada yang graduate ya. Di sini ada Adele, ada Z ya, Catherine. Wah ini efek-efeknya keren banget sih. Kayak ini mereka turun di Bermuda gitu kan, mereka party berempat. Nah, ini juga nih. Ini mereka berempat, ini juga berempat. Enggak sih, ini mutema kita dong rupanya berdua. Tuh buye. Wah, efek tulisannya keren sih. Tuh. Memperlihatkan member yang sedang bertarung melawan musuh. Cuma selalu ini ya, selalu apa sih namanya, selalu efek-efek dari MV Free Fire ini ngeri-ngeri banget loh guys. Nih gue, wah ini gue keren banget anjir. Wah tuh. Apa ya, gue kan gak ahli MV ya, gue gak ahli sinematografi dan semacamnya. Ini berdasarkan apa yang gue lihat aja sebagai penikmat ya. Dan menurut gue ini bagus banget guys. Terasa nuansa gamenya terasa. Dan seperti yang gue bilang tadi guys, member JKT-nya juga ke highlight sama rata semuanya. Free Fire-nya juga dapet tuh ya, kayak senjata-senjatanya, skin-skinnya ke highlight juga. Anniversary yang ketujuhnya, maps-mapsnya, Bermuda, Kalahari tadi apalah segala macam guys. Mungkin ini buat apa ya, teman-teman WOTA yang belum pernah nyoba Free Fire, jadi kayak tahu gitu, oh ini loh nama-nama tempatnya. Walaupun belum tentu mereka main ya, tapi paling nggak mereka jadi tahu loh. Dan yang menurut gue paling menarik itu adalah di sini mereka pakai bahasa Jepang guys. Tapi gue nggak tahu sih artinya apa itu. Kayaknya mungkin nunggu dapat info aja deh artinya apaan gitu guys. Dan ada ini juga nih, animasi seperti ini guys, luar biasa sekali ya tuh. Berapa kali nih kita dapat scene-scene seperti ini nih? Membernya jadi ke highlight banget gitu guys ya. Dan terakhir tentu aja Freya ya. Kenapa Freya? Ya jelas, karena dia Freya gitu guys. Jadi buat gue ini MV yang sangat bagus sekali ya. Dan gue telat sih ngeriaknya. Gue telat sih. Ini udah 6,6 juta loh guys. Hai Survivor, lagu kolaborasi terbaru Free Fire x JKT berjudul Cinta, Persahabatan, dan Perjuangan telah rilis. Yuk nikmati melodi yang membakar semangat. Oh bener kan tuh, melodi yang membakar semangat bersama 10 bidadari JKT48. Buya,
member diurutkan dalam abjad tuh, bukan center ya. Benar berarti kan memang memang kali ini konsepnya semangat gitu guys. Tapi 6,6 juta dalam 6 Juli ya, dari 10 hari yang lalu, luar biasa loh guys. Padahal kalau menurut gue dari yang lalu ya, nih Feel the Fire aja, sampai hari ini baru 1,1 juta guys. Dan yang sekarang 6,6, artinya antusiasme entah itu WOTA, entah itu pemain, player-player dari Free Fire, semuanya sangat menunggu-nunggu ini kolaborasi impian Free Fire x JKT48. Jangan-jangan kalian udah dapat guys, ngumpulin skin apa di Free Fire ya kalian guys. Tapi sekali lagi kalau berdasarkan, kalau gue boleh milih ya, lagu mungkin gue lebih senang dengar yang Feel the Fire ya. Tapi bukan berarti ini jelek, enggak, ini juga bagus. Tapi gue lebih milih Feel the Fire. Tapi kalau dari segi konsep MV, dua-dua sama bagusnya, efeknya sama-sama bagus. Bahkan yang terbaru ini menurut gue lebih bagus sih daripada yang sebelumnya ya. Kayaknya satu tempat deh yang bikin, satu ini deh yang bikin, satu studio kali, satu agensi atau apapun itulah namanya guys ya. Coba guys, kalian tulis di kolom komentar guys, menurut kalian gimana tentang MV terbaru Free Fire x JKT48 guys ya. Kan kita pengen tahu juga nih pendapat-pendapat teman-teman nih, sahabat-sahabat buye, gimana nih menurut kalian nih. Coba yang main Free Fire dan yang udah nonton MV ini tulis di kolom komentar ya. Dan coba rating berapa sih kalian dari 1 sampai 10 MV ini, dan lagunya overallnya berapa nih buat kalian. Buat gue sih, gue kasih nilai 9 lah. Gue kasih nilai 9, MV bagus banget, lagu juga membakar semangat, game bagus banget Free Fire. So let's go guys, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Gue tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa semuanya, see you next time guys, bye.